Oke, ini landaknya teman-teman. Banyak semutnya ya. Nih, kalian bisa cek nih di sini nih. Lihat. Halo teman-teman semua, balik lagi di Satwa Sakti. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam buat yang nonton video di Satwa Sakti. Semoga kalian sehat semua, amin. Yang baru gabung jangan lupa subscribe dulu channel ini biar gue makin semangat buat bikin konten. Oke teman-teman, gue mau ngasih makan landak mini ya. Landak mini yang kemarin gue unboxing. Gue ke tukang pakan nih, ke tukang pakan burung, pakan buat pokoknya tempat-tempat peralatan mancing gitulah. Gue nyari ulat Hongkong ya. Gue nyari ulat Hongkong dan kebetulan ulat Hongkongnya habis. Adanya ulat Jerman teman-teman. Seperti ini nih ulat Jerman. Kalian bisa lihat nih. Ini ulat Jerman. Tuh. Jadi ini ulat Jermannya gue gatlot. Masih pakai ini, pakai apa? Gue kasih ini, gue kasih sayuran biar nggak dehidrasi ya. Dan gue masih bingung kira-kira mau apa nggak si landak mini ini dikasih ulat Jerman. Sebelum gue kasih ke dia, gue mau gatlot dia pakai cat food teman-teman, karena landak mini itu makanannya cat food juga ya. Gue nggak pakai vitamin atau apa-apa, cuma pakai sayuran aja, sayuran hijau sama ini nih, gue gatlot pakai cat food. Jadi insya Allah aman ya. Nanti kita tes, gue kasih dulu ke dia nih ke si ulatnya, biar gemuk juga si ulatnya, biar vitaminnya masuk juga ke dalam si landak mini, gizinya lah, nutrisi. Oke, kita dimin dulu selama 2-3 hari di sini, terus kita kasih makan ke landak mininya. Kita lihat landak mininya makan ulat Jerman mau apa enggak. Oke, tunggu video selanjutnya. Oke teman-teman, udah waktunya ngasih makan landak mini pakai ulat Jerman yang paling gede ya. Kita buka setelah selesai gatlot pakai cat food. Yuk masuk. Ada wangi ya tempatnya ya. Mantap nih. Oh berantakan. Halo geng. Nah. Oh ada semutnya teman-teman. Ini lihat nih, ulat Jerman disemutin. Oke, sip, mantap. Ini ulat Jermannya nih, disemutin ya. Semutnya gue ketok-ketokin dulu. Oke, ini landaknya teman-teman. Banyak semutnya ya. Nih kalian bisa cek nih di sini nih, lihat. Nih coba langsung gua kasih ulet ya, gua kasih ulet. Ayo makan sayang. Nih, coba gua kasih satu-satu deh. Nih lihat nih, trot makan. Oh tuh makan kan? Tuh makan. Eh jangan berebut, no. Eh jangan berebut, no. Mau oh, makan teman-teman. Ternyata doyan ulet ya, biar dia gemuk. Oke, doyan banget teman-teman. Wait, kita kasih semuanya aja deh. Jadi lebih enakan pakai ulat Jerman ya ketimbang pakai ulat Hong Kong. Karena ulat Hong Kong tuh pasti dapatnya dikit, kalau ulat Jerman tuh gede-gede ya. Dan justru lebih jos lah. Tuh, lagi tuh. Tuh, lagi tuh. Tuh, lagi tuh. Tuh, lagi tuh. Tuh lagi tuh. Tuh, biar gendut nanti kamu, biar kawin. Luar biasa teman-teman.
Jadi ternyata semua serangga kayaknya masuk ke si landak mini ini. Ulat Jerman, ulat Hong Kong, mungkin jangkrik juga doyan, cuma jangkrik harus dipatahin kakinya dulu biar nggak lompat-lompatan. Jadi ini ilmu baru ya, kalau gue sih baru tahu. Dan kalau yang teman-teman nonton video ini belum tahu, kalian bisa ngasih pakai ulat Jerman. Dan ini bagus loh, banyak gizinya teman-teman. Nanti next kita bikin video landak mini mandi ya, berenang. Gue itu suka banget sama landak itu, kenapa? Karena gue suka karakter Sonic ya. Itu apa sih, Sonic, film Sonic itu kepanjangannya apa sih? Sonic. Sonic doang? Iya. Oh iya. Tuh, yang banyak biar kenyang. Jadi kita ngasih makan hewan aja dapat pahala ya teman-teman ya. Karena kita ngasih makan tuh nggak harus ke manusia aja, tapi ke hewan juga. Tapi ini udah obes belum, Mike? Enggak lah. Nggak akan obes ya? Nggak boleh obes. Nggak boleh obes ya? Nggak boleh, tapi nggak akan obes kok dia. Ke zoom ya, coba tuh dia galak banget makannya, rakus sumpah. Lihat guys. Tuh. Cahayanya bagus nggak sih? Cahayanya lumayan bagus. Tuh nih, dia nih, lucu nih, loh. Mau nih. Oh. Doyan dia. Jadi kenapa tempat minumnya gue cabut ya? Karena jatuh-jatuhan mulu di lubang ini, makanya gue taruhnya sini tempat minum langsung gue kasih dua. Yang gue takutin tuh dia dehidrasi teman-teman, karena cuacanya lagi panas banget ya. Oke. Okay. Kasih yang banyak. Jangan berebut dong. Kalian kan suami istri. Iya, suami istri. Oke, kebagian kok, tenang aja, gue abisin ini. Nanti beli ulat lagi. Oke, Mas Haris, apakah nanti mau jadi peternak landak setelah iya ini? Iya dong, jadi peternak landak. Oke guys, pengen jadi peternak landak Mas Haris Ansori. Kita kasih challenge ya. Next time, bulan-bulan ini kita lihat landaknya seperti apa. Betul. Landaknya nanti jadi hitam. Yuk. Kalian udah mulai bau ya. Dan gini loh teman-teman, ngasih makan hewan kalau makanannya kayak landak nih kan, kayak cat food sama ini, sama serangga-serangga. Biasanya kalau dikasih makan serangga itu cepat baunya. Cuma cat food juga dia nggak boleh sering-sering karena makanan utamanya itu serangga ya. Oke, ini gua habisin deh. Ini nggak tahu berapa ekor ya ininya. Ulatnya. Tapi kalau misalnya nanti nih pecinta landak nih, boleh kasih tahu nggak harga makan itu berapa sih? Gua sih murah ya, 250.000. Oke, 250.000 ya. Abis itu apa aja tuh perawatannya khusus tuh? Perawatannya? Ya apakah cuma gini perlu doang mandi, sih. Pedik. Pakai apa? Pakai serbuk kayu. Serbuk kayu. Tapi nggak perlu pedikur medikur kan? Oh enggak dong. Dia mandiin doang, mandiin disikat-sikatin nanti. Nanti gua kasih tau lah tutorial mandiin landak. Oke, next time nanti kita akan bikin konten apa, Mas? Ini apa? Mandiin landak. Oke. Mandiin landak. Stay tune ya. Yoi. Makan dulu nih, rada ribet. Dan dia cat food paling selisihnya gini loh, cat food tuh 40%, nah 60%-nya serangga. So, cat foodnya apa aja tuh, Mas? Hah? Yang bisa dimasukin apa? Cat foodnya apa aja? Apa aja. Royal Canin lebih bagus. Mahal. Royal Canin ya? Mahal. Apaan ya? Tapi dia rakus gak kalau makan Royal Canin itu? Nggak tahu, belum pernah nyoba gua. Tapi dia bau ya teman-teman ya. Jadi seminggu tuh harus dimandiin seminggu dua kali. Gua pengen sih sebenarnya melihara landak Jawa, cuma kan dilindungi. Nggak boleh jadinya. Memang benar. Nah, gini Mas. Untuk para pecinta landak kan sebenarnya kan landak ini berduri. Gimana sih cara megangnya itu biar lebih enak gitu? Gue sebelumnya gue kasih tau kok. Tapi belum deh, belum gue kasih tau. Coba cara dong. Megangnya dari bawah sih gini nih. Coba dong. Kalau yang galak nih kayak gini nih, galak nyundul-nyundul kan. Nyundul-nyundul. Itu dari berarti bawah. Berarti
Berarti dia nggak harus dipaksa gitu ya? Nggak, jangan dipaksa. Oke. Coba mas, boleh mas dimainin dulu landaknya? Janganlah, lagi makan dia. Lagi makan? Nggak boleh. Oke. Nyundul-nyundul kan, nyariin ulet dia. Oh, dia kita lihat lagi ekspresi dia makan. Sebenarnya landak ini pemalu ya, dia makan aja ngumpet ya. Lihat tuh, dia menyembunyikan makanannya di balik palanya. Dia seorang yang apa tuh? Habis teman-teman, ini pasir-pasir. Dapat bonus dari tukang ulatnya. Habis ya. Itu 200.000 ya per berapa per kilo? 250.000 per ekor. Per ekor. Nah, bisa digendut. Besok kita mandiin. Besok kita bikin tutorial cara memandikan landak. Betul. Oke. Nih teman-teman, jadi gutlot itu bagus banget ya. Jadi si komposisinya yang masuk ke dalam tubuh ulat itu bagus kayak ini. Kita kasih makan ulatnya pakai cat food dan si cat food itu bakal masuk juga ke dalam tubuh si landak. Jadi pakannya itu harus dikasih harus dikasih pakan yang bagus. Sama kayak yang ngasih makan tikus ya, ngasih makan tikus tuh tikus yang buat makan ular ya, itu harus dikasih makannya makan makanan yang bergizi seperti sayuran, terus pur, biar ularnya bagus sehat tentunya. Kalau si ularnya gua kasih makan racun, gua kasih makan ke landak, landaknya nanti mati teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian edukasi tentang landak. Oh ya, satu lagi mas, ada pertanyaan nih untuk kalau misalnya ada nih yang terkena bulu landak. Nah itu sebenarnya apa sih resikonya? Apakah nanti bakal tetanus apa gimana? Itu boleh nggak diceritain? Mohon maaf nih, ini bukan bulu ya, tapi duri. Duri. Oh iya duri ya. Ini duri. Durinya itu ya paling luka-luka kecil ya, nggak sampai racun, nggak ngeberacun. Nggak beracun ya? Nggak berbisa, nggak beracun. Jadi aman sih. Darah doang nanti dikasih betadine aja. Oke. Mungkin cukup sekian ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Satu Sakti. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye.